Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari Mas Ponijan untuk pembuat indikator LED on off. Ini permintaannya di video saya masalah protektor speaker. Kalau tidak salah rangkaiannya seperti ini, saya gambar di sini saja. Ini relay. Kemudian ini speaker. Dan transistor seperti ini saja rangkaiannya. Dan jangan lupa untuk relay, saya akan menggunakan nanti contohnya di 12 volt saja. Jadi ini protektornya khusus untuk relay kecil seperti ini. Di relay yang lebih besar akan nanti akan saya buat, saya nunggu masukan dahulu terutama dari Ponijan ini apa saja yang dibutuhkan untuk speaker protektor. Ini yang pernah saya buat hanya delay saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi relay kalian harus tambah dioda, anoda katodanya jangan sampai terbalik. Anoda katoda. Ini bisa kalian gunakan IN4148 bebas atau 1N4007. Dioda apa saja, yang penting anoda katodanya jangan terbalik sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan relay. Kemudian untuk indikatornya sesuai permintaan, ini akan saya buat ini saja dahulu bro. Jadi untuk di relay besarnya di video berikutnya saja. Jadi pada saat off transistornya, ini nanti saya menggunakan BC547. Pada saat off, kalian perhatikan, saya beri saja di sini resistor pembatas arus dan LED. Oke, kalian perhatikan ini indikator pada saat transistor off. Boleh dibilang resistansinya nol, jadi on. Ini off, on. Ini menggunakan warna merah saja, red. Oke, karena untuk indikator tidak perlu terang-terang, jadi R-nya ini V bagi I, saya buat 5 mili saja karena tegangannya 12 volt, dibagi 5 mili ampere. Ini didapat sekitar 120 2400 ohm. Nanti akan saya gunakan 2200 saja. Oke, R-nya 2200. Ini menggunakan satu LED juga bisa, artinya pada saat transistor off maka LED menyala, pada saat transistor on LED off. Atau bila kalian ingin menambah LED, saya tambah off. Oke. Saya tambah di sini LED-nya. Jadi ini menggunakan warna blue. Tidak enak ini dilihat. Oke, saya buat seperti ini saja. Jadi transistor seperti ini saja. Oke, benar. Jadi ini R-nya, ini red, dan ini blue. Kemudian ini masuk ke kolektor. Oke, agar bagus. Ingat bro, dioda wajib di relay. Oke, saya solder dahulu. Oke, komponennya sudah saya siapkan. Kalian lihat, saya menggunakan transistor BC547, 548. Kemudian ini 1N4148. Dan resistor saya menggunakan 2 kilo saja yang ada. Jadi LED terserah, kalian bisa pasang satu atau kedua-duanya, yang blue saja boleh, yang red saja boleh. Tapi agar terlihat sedikit bagus di fotonya, saya buat dua saja. Oke, saya pak solder dahulu. Oke, sudah selesai. Kalian lihat, ini VCC,
resistor 2, saya menggunakan 2 kilo, kemudian anoda katoda, resistor 2 kilo ke ground. Ini emitter basis kolektor. Terlihat bro? Emitter basis kolektor. Mudah bukan? Dan lihat sudah ada 1N4148 diodanya. Terlihat bro, dioda 1N4148 anoda katoda. Jadi katoda di positif. Oke, kemudian nanti akan saya beri resistor 1 kilo saja untuk ke basis ini. Saya coba saja. Oh ya, satu lagi. Ini hanya rangkaian ini, delay ini hanya berfungsi. Jadi rangkaian aslinya kalau tidak salah ini kapasitor di sini. Jadi yang pernah saya buat delaynya di sini ada kapasitornya. Jadi ini hanya bisa untuk relay kecil seperti ini. Bila relay besar tidak bisa, jadi nanti akan, tapi di video berikutnya saja akan saya gambar saja. Jadi untuk yang relay besar, yang transistornya nanti saya menggunakan tip 41 atau apa yang pasti NPN. Kemudian di sini ada transistor seperti ini saja. Di video berikutnya saja baru kapasitor delay. Paham ya bro? Jadi untuk yang kecil saja dahulu agar kalian memahami cara masang LED indikator relay. Jadi prinsipnya sama untuk indikatornya, juga pemasangannya sama, hanya saja di sini perlu Darlington transistor. Oke, saya menggunakan 12 volt sudah. Ini negatif. Harusnya bila positif kita berikan di VCC langsung nyala LED merah. Artinya relay blown on. Ya, benar, kalian lihat sudah nyala. Bismillah. Harusnya bisa ini bila basis diberi tegangan. Benar? Kalian dengarkan suaranya? Oke, mantap. Jadi untuk di relay besar saya tunggu masukannya apa saja yang dibutuhkan untuk rangkaian protector speaker. Nanti akan saya tambah. Ini yang saya buat hanya delay saja. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.